one. No! Police! Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Di video kali ini saya akan kembali membawakan sebuah film Kopet Si Topeng Laknat yang benar-benar susah buat dibunuh anjir. Siapa lagi kalau bukan psikopat Jason. Film ini sendiri berjudul The Friday 13 yang pernah dirilis pada tahun 2009 lalu. Menceritakan tentang sekelompok anak muda rebel lagi yang pada kala itu sedang berlibur ke dalam hutan bernama Hutan Crystal Lake untuk sekedar menikmati hubungan dewasa di sana. Namun, bukannya kenikmatan yang mereka dapat, mereka ini malah berakhir tewas satu persatu oleh psikopat Jason yang bangkit dari kematiannya. So, gimanakah kisah selanjutnya? Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan kepada seorang ibu-ibu bernama Pamela yang tengah mengejar seorang remaja untuk segera dia bunuh. Dan diketahui, ibu-ibu ini adalah ibu kandung dari seorang psikopat berbahaya bernama Jason. Jason was my son. Namun ketika Pamela akan segera membunuh si remaja tersebut, dengan cepat si remaja itu langsung melakukan serangan balik dengan cara mendebas leher Pamela sampai dia tewas. Akan tetapi sebelum tewas, Pamela sempat mengatakan bahwa Jason akan segera kembali dari kematiannya untuk meneror siapa saja yang datang ke hutan tersebut. Dan ini dia Friday 13. Singkat cerita, di beberapa tahun kemudian, lalu film pun berpindah dengan diperlihatkan kepada 5 orang remaja lagi yang pada kala itu mau camping sekaligus mencari tanaman ganja di hutan tersebut. Beberapa remaja itu antara lain bernama Whitney, Richie, Amanda, Wade, dan juga Mike. Akhirnya setelah mereka ini sudah menemukan lokasi yang tepat, di sana mereka lalu bergegas mendirikan sebuah tenda sambil menikmati suasana horor di hutan ini. Di situ juga Wade tiba-tiba saja mulai bercerita tentang kisah dari psikopat Jason yang katanya akan kembali dari kematian untuk segera meneror para remaja atau turis yang datang ke hutan tersebut. Setelah mendengar cerita barusan, teman-temannya ini malah menganggap bahwa cerita itu hanyalah sebuah rumor saja untuk sekedar menakut-nakuti orang yang datang ke sana. Nah, dikarenakan bosan mendengar cerita barusan, Mike dan juga Whitney memutuskan untuk berjalan-jalan dengan berkeliling ke dalam hutan. Really? Yeah, a little tent. Hmm. Oh, dude, that sucks. Half a mile away. Fucking. Let's... Some shit to somebody else. Why? Because I'm fucking teaching you something. Sementara itu Wade yang tengah buang air kecil tanpa sengaja, di situ dia menemukan banyak sekali tanaman ganja yang selama ini mereka cari. Tapi ketika dia ini akan memberitahu semua teman-temannya, tiba-tiba sang psikopat Jason pun langsung menampakkan diri dengan membunuh Wade secara sadis. Di sisi lain ketika Richie dan juga Amanda yang tengah asyik adu jigong di dalam tenda, tanpa sengaja mereka mendengar suara teriakan Wade dari dalam hutan. Well, fuck it, let the perv watch. Wait!
Karena merasa terganggu, kemudian Richie memutuskan untuk bergegas mengecek keluar tenda. Namun, di sana dia ini malah harus terkena sebuah jebakan dari sang psikopat Jason. Setelah itu Jason juga langsung membunuh Amanda dengan cara membakar dirinya secara hidup-hidup. Mike dan juga Whitney yang sedang berjalan kaki berduaan, akhirnya mereka pun tiba di sebuah kabin tua yang berisikan beberapa barang-barang aneh serta sebuah ranjang kasur bertuliskan Jason. Bahkan di situ juga Whitney tanpa sengaja menemukan kalung berisi foto dari seorang wanita yang sangat mirip dengan dirinya. Dan ketika Mike menelusuri kabin tersebut tanpa sengaja, dia malah menemukan sebuah potongan kepala manusia. Hal tersebut bersamaan dengan kedatangan Jason yang langsung menyerang mereka berdua. Singkat cerita, kemudian film pun kembali berpindah dengan diperlihatkan kepada 7 orang remaja rebel lagi yang pada kala itu rencananya mereka ini akan liburan menuju kabin di dalam hutan Crystal Lake, yakni hutan yang sebelumnya telah menewaskan sebanyak 5 orang remaja. Nah, 7 orang remaja ini antara lain bernama Bree, Trent, Jenna, Lauren, Chiwi, Nolan, dan juga Chelsea. Setelah sampai di toko swalayan tanpa sengaja, rombongan tren ini malah saling berpapasan dengan seorang pria bernama Miller. Dan memang kebetulan pada kala itu Miller sedang mencari keberadaan Whitney, yakni adiknya yang dinyatakan telah hilang selama 6 minggu lamanya. So we have 2 waters. Dumb country hicks out here. You know how many thousands of people disappear every year, even in this. No witnesses. She was sick for a long time. See, you just don't know my. Di saat Miller tengah mencari keberadaan adiknya itu ke dalam hutan Crystal Lake, para penduduk di sana malah menganggap bahwa orang yang Miller cari ini mungkin saja sudah lama tewas. Karena seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa setiap orang yang datang ke sana akan segera berakhir tewas secara mengenaskan. Akan tetapi Miller yang tidak pantang menyerah, dia lalu memutuskan untuk mencari Whitney kembali sambil bertanya-tanya kepada seorang pria tukang kayu. Alih-alih mendapatkan informasi dari si pria tersebut, Miller malah ditawari ganja oleh pria tersebut. Karena sebelumnya Miller bukanlah seorang pecandu, maka dari itu Miller memutuskan untuk segera pergi dari sana. Have you seen what they're doing inside? Rombongan tren yang kini sudah tiba di tujuan. Di situ mereka mulai mengadakan pesta kecil-kecilan untuk sekedar menikmati liburan akhir pekannya. Karena suasana di hutan tersebut benar-benar adem, Nolan dan juga Chelsea lalu memutuskan untuk memisahkan diri saja dengan mereka. Take my truck. Di sisi lain, Miller yang masih mencari keberadaan adiknya tanpa sengaja, pencarian dia pun malah berakhir di tempat kediaman Trent. Awalnya Jenna berniat mengajak Miller agar dia mau beristirahat sejenak di tempat mereka.
Namun Trent yang tidak suka oleh kehadiran Miller, sontak dia pun langsung mengusir Miller dari tempat kediamannya itu. Untungnya Jenna yang tidak enak hati dan merasa kasihan kepada si Miller, dia lalu memutuskan untuk membantu Miller dalam mencari keberadaan adiknya. About 6 months ago. Lalu di tempat lain, ketika si tukang kayu tengah bersantai sambil menikmati ganja, tiba-tiba dia ini malah diganggu dengan suara-suara aneh yang berasal dari lantai atas. Oh, what the fuck was that? Dan benar saja, ketika dia hendak mengecek ke atas, dia ini malah bertemu dengan psikopat Jason yang langsung membunuh dirinya. You talk a big game, but inside, you're just a scared little girl. All right, you ready? Ready, let's do it! Kembali kepada Nolan dan juga Chelsea. Di saat mereka sedang asik berenang di danau, sang psikopat Jason tiba-tiba punya ilmu teleportasi ya, dan mulai melakukan teror kepada mereka. Di situ Nolan pun harus berakhir tewas dengan cara bagian wajahnya ditembak menggunakan panah. Begitu juga dengan Chelsea yang juga tewas ditebas oleh Jason. Malam harinya Miller dan juga Jenna yang pada kala itu masih mencari keberadaan Whitney, akhirnya pencarian mereka pun tiba di sebuah kabin yang tanpa mereka sadari bahwa itu adalah rumah dari sang psikopat Jason. Setelah mereka menelusuri sekitaran kabin, tanpa sengaja mereka melihat keberadaan Jason yang tengah membawa seonggok mayat. Karena merasa takut, mereka lalu bersembunyi agar keberadaannya tidak diketahui. Dan setelah mendapatkan kesempatan, mereka lalu bergegas melarikan diri untuk segera memberitahu tentang kejadian yang dia lihat kepada teman-temannya. Namun, dalam pelariannya itu, tanpa sengaja Jenna malah terpeleset. Dan tali tersebut terhubung ke arah kabin tempat Jason tinggal. Di sana juga ada Whitney, yakni orang yang selama ini dicari oleh Miller. Diketahui Whitney ini masih dalam keadaan hidup dan tengah disekap di bawah basement. Dan alasan Whitney tidak dibunuh dikarenakan menurut Jason, wajah dia ini sedikit mirip dengan ibunya yang sudah tewas di awal film tadi. It's okay. Kita kembali ke dalam villa milik Trent. Di situ kita diperlihatkan kepada Lauren dan juga Chewie yang sedang asik berpesta sambil menikmati tarian seksi dari Brie. Dalam keadaan mabuk tanpa sengaja, Chewie malah menghancurkan kursi kesayangan milik kakeknya Trent. Trent yang marah kemudian meminta kepada Chewie agar segera memperbaikinya. Dan di saat Chewie sedang mencari alat perkakas di area gudang, tiba-tiba dari arah belakang, sang psikopat Jason ternyata sudah ada di sana. Dan di situ dia pun langsung menghabisi Chewie sampai dia tewas.
something. In a swimsuit? Miller dan juga Jenna yang kini sudah sampai di kabin. Di situ mereka lalu memberitahu semua teman-temannya tentang apa yang sudah dia lihat. Bahkan di sana Miller bergerak cepat dengan menghubungi pihak kepolisian untuk segera datang ke hutan tersebut. Mendengar perkataan barusan, Lauren yang khawatir dengan keadaan Chewie yang masih ada di dalam gudang, dia lalu mencoba memberanikan diri untuk menjemputnya. Namun sayang, belum lama mencari, Lauren malah dikejutkan dengan ditemukannya mayat dari Chewie yang telah tewas. Disusul dengan sang psikopat Jason yang menampakkan diri dengan mengejar Lauren. Dan di dalam pengajarannya itu, Lauren harus ikut tewas juga dengan cara dikampak bagian punggungnya. Tidak sampai situ, teror Jason pun kemudian berlanjut dengan memutus saluran listrik rumah milik Tren. Dia lalu secara diam-diam masuk ke dalam villa untuk menghabisi semua orang yang ada di sana. Sampai pada akhirnya Bri yang pada kala itu sedang sendirian pun harus ikut tewas juga setelah dibunuh oleh Jason dengan menancapkan tubuhnya ke arah dinding. Tidak lama setelah itu, polisi yang sebelumnya dipanggil oleh Miller pun datang ke sana. Namun karena si polisi yang hanya datang seorang diri, si polisi itu lalu dengan mudah dihabisi oleh Jason dengan menancapkan besi panjang ke arah wajahnya. Police. What are you doing? Setelah melihat kejadian itu, para remaja yang ada di dalam langsung berlari meninggalkan villa untuk menyelamatkan diri masing-masing. Dan dikarenakan Trent terpisah dengan Miller dan juga Jenna, dia pun harus berakhir menjadi korban selanjutnya oleh kekejaman sang psikopat Jason. Sementara itu Miller dan juga Jenna yang malah berlari ke arah kabin milik Jason. Tanpa sengaja dia menemukan sebuah ruangan bawah tanah yakni tempat Whitney disekap. Melihat keadaan sang adik yang ternyata masih dalam keadaan hidup, di situ Miller langsung segera melepaskannya dan dilanjut dengan kabur dari tempat tersebut. Di saat mereka bertiga berusaha menelusuri area basement untuk mencari jalan keluar, sungguh disayangkan si Jenna harus berakhir tewas setelah ditusuk oleh Jason di saat dia sedang berusaha melarikan diri. Kini hanya menyisakan Miller dan juga adiknya. Setelah mereka sudah keluar dari dalam basement, sang psikopat Jason dengan jurus teleportasinya tiba-tiba saja muncul lagi dengan menyerang Miller dari arah jendela. Meskipun pada awalnya Miller sempat melakukan perlawanan karena psikopat mah kuat ya, sayangnya dia tidak bisa menang dalam perkelahian tersebut. Untungnya Whitney dengan cepat berusaha mengalihkan perhatian Jason menggunakan kalung milik ibunya. Dan ketika
ketika perhatian Jason teralihkan, Miller memanfaatkan kesempatan itu dengan mendorong Jason ke arah mesin penggilingan kayu. Fuck you! Dan untuk memastikan bahwa Jason sudah benar-benar tewas, Whitney kemudian langsung menusuk bagian dada Jason menggunakan golok miliknya. Lalu di akhir film setelah semuanya dirasa selesai, mayat Jason kemudian dibuang ke arah danau. Namun anehnya, tiba-tiba saja Jason malah kembali bangkit dengan menarik Whitney ke dalam air. Tamat ending yang benar-benar membagongkan. So itu dia guys sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa kalau kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan hari ini, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya. Karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas. So sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.